Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Om Tris dan channel kita Green Backyard. Nah, kita untuk saat ini kita akan membahas tentang tanaman yang outdoor, tanpa naungan, tanpa greenhouse, tapi alhamdulillah teman bisa lihat ini tanamannya. Ini musim hujan ya. Ini dilakukan pada saat musim hujan, diambil tag-nya ini. Ini tapi tanaman alhamdulillah jamur ya minim lah, ada tapi minim banget. Seharusnya teman-teman punya yang di rumah pasti ngalamin yang daunnya pada rusak semua pada saat musim hujan. Itu kenapa bisa terjadi? Satu, yang paling utama kembali saya tekankan, jamur itu akan mudah berkembang biak apabila kelembapan terlalu tinggi. Nah itu, apabila kelembapan terlalu tinggi, maka perkembang biakan jamur akan pesat. Nah, gimana cara untuk menghindari itu? Berarti dibikin suasana atau lingkungan tanam anggur itu adalah sirkulasi udaranya benar-benar bebas, atau kalaupun pakai naungan itu benar-benar ngelos gitu. Jadi tidak ada hambatan. Contohnya ini tanpa naungan, tanpa itu, tapi daun bagus. Satu itu. Keduanya, jamur itu akan mudah untuk menyerang yang lain apabila udah terjangkit. Jadi saran saya adalah pencegahan itu adalah solusi yang terbaik untuk supaya tidak anggur itu tidak mudah berkembang biaknya. Jadi pencegahannya itu apabila yang sering saya lakukan adalah penyemprotan rutin itu dilakukan biasanya seminggu sekali supaya jamur kalaupun udah ada sedikit tapi bisa tertanggulangi. Tapi kalau udah menyebar itu ya udah kita pasrah termasuknya. Nah itu keduanya. Ketiganya, selalu gunakan pemupukan itu perpaduan antara kimia dan organik. Kenapa? Supaya menjaga keseimbangan atau tumbuh pohon itu menjadi sehat. Karena kita kalau melulu kimia itu pasti pertumbuhannya juga nggak bagus. Kalau pohon sehat otomatis seperti kayak kita aja, itu ada imun dari dalam. Jadi pohon sehat otomatis imunnya akan lebih kuat. Nah, keempatnya, pemilihan varietas itu sangat penting. Nah, kebetulan ini jenis Lorano, satu keunggulannya ini teman-teman ya baru tahu, saya jelaskan kembali, ini adalah jenis Lorano. Ini hujan tiap hari, hujan kehujanan, panas kepanasan, coba lihat ini nggak ada crack, pohonnya mulus, nggak ada crack, nggak ada pecah. Nah, daunnya juga kelihatan. Biasanya kan habis gitu kalau musim hujan. Ini enggak. Nah, ini saya tanam baru sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, kita akan bahas sedikit, kita masukkan bahasan ini untuk khusus jenis Lorano. Nah, Lorano itu satu, vigor, pohonnya vigor. Terus pembentukan cabang ini mudah banget. Dengan tunas air itu biasanya aktif banget. Ketiganya, jenis ini termasuk gampang buah banget. Kenapa? Ini umur 4 bulan dari tanam, ini udah keadaan verasen. Berarti kan kalau kita tarik mundur, kurang lebih sekitar 2 bulanan setengah itu udah berbunga. Makanya, ini kemarin sebenarnya tujuan saya hanya sel break doang. Tapi dia bawa bonus ini dari sini. Ini ke sini, ini Lorano semua. Pohon masih umur muda. Nah, itu. Pemilihan varietas itu yang sangat termasuk mendukung untuk tidak terkena jamur, karena varietas-varietas yang biasanya berdaun tebal, terus ini lingkarannya besar, ini termasuknya lingkaran besar, itu cenderung untuk tahan jamur dan tebal daunnya, itu biasanya tahan jamur. Salah satu contoh yang lain mungkin Jupe termasuk juga sama, Tamaki. Nah, itu. Demikian penjelasan saya kenapa outdoor itu lebih mudah terserang jamur. Makanya untuk teman-teman saran saya tadi tolong dipraktekkan, kemudian supaya tanaman teman-teman bisa bebas dari jamur. Nah, sedikit ulasan dari saya. Kalau ada yang pengen komen atau penasaran dengan penjelasan saya, silahkan komen, share, dan subscribe